Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja loh guys. Saat ini saya berada di kawasan Kampung Saga di Jalan Raya Kresek ya guys. Di sini ada rumah makan Ibu Rika. Di sini menunya super-super lengkap sekali loh guys. Mulai dari pepes-pepesannya super lengkap deh pokoknya. Yang jelas pepes bandeng ada, tahu, kembung dan lain sebagainya. Oke guys, kita masuk aja ya guys. Guys, kita lihat daftar menu rumah makan pepes Ibu Rika. Di sini ada pecak belut, pecak ayam kampung, sop iga dan lain sebagainya, guys. Oke, lihat tuh yang depan saya. Mereka pada lahap sekali makannya lo, guys. Nah, berhubung pesanan saya belum datang, guys. Jadi kita tungguin dulu ya. Nah, ini dia pesananku sudah datang, guys. Pecak bandeng sama sop iga sapi. Ini bener-bener selera kesukaan aku banget lo guys. Oke, minumnya cukup air teh saja lah, sedikit menghemat itu. Oke guys, sekarang kita coba dulu ya guys. Oke guys, ini rasa pecak bandengnya itu benar-benar terasa karena di sini ada tambahan rasa-rasa madu manis. Jadi di pecak bandengnya itu ada rasa manisnya loh guys. Di sini ada penambahan rasa kencur juga. Oke, kita ambil nasinya loh guys sebagai pelengkapnya ya guys ya. Nasi kebetulan saya juga belum dapat lalapan di sini. Nanti saya akan komplain nih sama pemilik rumahnya ya. Rumah makannya nih. Kok saya belum dapat lalabahnya, mana ini? Kita coba aja ya. Ini kita cuel si bandeng tersebut ya. Kita tambahkan dengan nasi. Bener-bener endol banget, maknyus banget. Ditambah rasa cabe khasnya ini, bener-bener cabe yang sangat pedas sekali loh guys. Ditambah bumbu-bumbu yang lainnya juga, perpaduannya itu begitu fenomenal sekali. Ini rasanya itu super-super endol ya pokoknya guys ya. Nah ini bandengnya saya angkat dulu ya, saya balik dulu. Bandengnya cukup besar sekali. Di sini emang apa buat saya itu ini adalah makanan sangat spesial sekali buat saya karena ini emang sudah hobi saya ya. Bandeng ini punya apa namanya sesuatu yang sangat spesial di hati saya ya. Kalau makan tanpa bandeng itu kurang lengkap sepertinya guys. Nah ini juga lalabannya ya, ini daun kemangi ini yang bikin hangat di perut ya guys.
Ya. Sangat nikmat sekali nih saya. Kebetulan saya juga sering lapar habis perjalanan jauh. Jadi saya pesennya juga jelas bandeng dan sop iga sapi ini sangat-sangat menantang sekali, guys. Oke, guys. Jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe-nya di channel Kanta Karen ya.